Oh, luar biasa. Gak monyos. Oke, masih kembali lagi bersama saya di channel Ramonyos. Oke, bagi kalian yang baru datang wajib untuk like, comment, dan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari saya. Oke, di video kali ini di pagi hari yang cerah ini dan sangat wow luar biasa mendungnya, gak kelihatan. Masih biru-biru dan kita masih berada di rumah. Kita mau nggak tahu membahas apa ya teman-teman. Jadi di video kali ini kegiatan saya di pagi hari ini setelah bangun ya guys ya. Ini kita masih belum apa-apa nih guys. Masih belum rawuh, masih belum apa-apa. Dan kemungkinan untuk buat besok kita mau healing ya guys. Jalan-jalan untuk memancing di area. Gak tahu area mana, yang penting ada spot ikan, langsung kita pancing, entah di sawah ataupun sungai ataupun laut. Tetap stay tune terus di channel Ramonyos. Oke. Sedikit cerita dari saya pribadi. Jangan nget-ngetan gitu. Jangan nget-ngetan. Ya kaya ono kuwi lho, wong lek wis kadung mangan apa ya, kadung apa ya? Mbe apa kadung sayang utawa dibutuhkan oleh rayuan sang mantan yang ingin kembali. Seperti halnya seperti lagu jangan nget-ngetan. Jangan itu bahasa Indonesianya itu adalah tidak ya. Nget-ngetan itu kehangatan. Jadi jagalah diri Anda dari hal-hal yang mungkin nget-ngetan dari kata keringet. Nget keringet, kerih-kerih anget. Jadi kalian harus menghindari, terutama bagi kalian kaula muda kayak saya, kayak mungkin bagi yang menonton video ini, hindari. Kalau bisa jauhi. Ya mungkin dulu saya pernah berkata pacaran keopos ya, buang-buang waktu. Iya, mungkin itu dulu. Tapi mungkin saya sering apa namanya, semakin berkembangnya waktu ataupun seringnya cerita ke teman-teman itu ya. Oh iya, sekarang tuh zamannya seperti ini. Jadi kita harus maklumi ya. Dulu pacaran di gelap-gelapan gitu, mesti tertutup, mesti kabeh wong jarang roh. Biyen. Tapi lek saiki blak-blakan. Oh ya guys, video kemarin saya ini sedikit klarifikasi di bulan Agustus ini ya. Video kemarin tuh yang mungkin thumbnailnya jaharian sama pacar itu sebenarnya bukan pacar saya, itu hanyalah teman ya, teman yang mungkin ada momen-momen yang masuk dalam diriku, jadi saya edit seperti itu. Ini jujur-jujuran guys, seperti itu guys. Saya orangnya kan ini ceritanya kan konten Ramonyos dibuat tentang vlog, konten dan keseharian dan mungkin sedikit hiburan kayak nyanyi ataupun apa seperti itu. Tapi kebanyakan ini rumah atau keseharian saya di rumah ataupun curhatan ataupun apa semuanya. Ini saya pas di pagi hari ini masih belum keluar kemana-mana dikarenakan habis bangun tidur, jadi kita buatin konten. Meskipun konten saya yang dulu kurang menarik, buat kalian yang baru datang untuk subscribe ya wajib ya, dikarenakan supaya video ini dapat berkembang, channel ini supaya dapat menarik, dan channel ini semoga dapat mendapat apa, menjadi hiburan keseharian kalian semuanya yang ada di rumah, baik yang pulang kerja, yang putus hubungan, yang butuh apa namanya semangat, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Itu ya teman-teman, intinya saya buat channel ini. Dan mungkin video-video di bulan depan ini mungkin kita
Seperti biasanya di rumah aja. Kalau video Agustus ini, kalau ada konten, saya upload di bulan depan. Kalau nggak bulan depan ini, bulan depannya lagi. Seperti itu, teman-teman. Entah apa keseruannya di bulan Agustus ini, tetap setting terus di channel Ramos ya, teman-teman. Terutama kalian yang baru datang ataupun yang baru stay di channel ini ya, teman-teman. Ya guys, ini imbauan saya lagi merokok bagi anak-anak di bawah 19 tahun, jangan mencoba-coba untuk merokok ya. Dikarenakan merokok itu dapat katanya ini kan saya sering lihat konten vape-vaptor itu dapat memendekkan masa depan kalian. Maksudnya itu yaitu katanya lato-lato nih tunggai so cendek jere. Makan saya merokok itu kalau sedikit buka rahasia itu setelah ya baru-baru ini saya merokok ini masih ada 1 tahun atau beberapa bulan itu intinya. Jadi untuk kalian bagi di bawah usia 19 janganlah coba-coba untuk merokok ya teman-teman. Nah seperti ini guys, suasananya sangatlah sepi, nggak ada uang, sendiri, jenderal ukur seperti itu ya teman-teman. Oh mungkin besok kita seperti biasa kontennya di rumah yang sana, sederhana namun indah kau mencintaiku, menurut ceritane. Yo lek nganu ki pe cenderung ra belum berenda sekabeh wajah. Nah nganu apa jenengi? Masuk enek to nganu. Wong belo mantane. Mantane dibelo. Gitu. Gak eling sapa sing ngancani, gak eling sapa sing tresnani, akhire mantan sing dikancani. Ya ngono kuwi. Hanyalah mantan yang dapat dipercaya. Cenderung kepada saya sendiri yuk, kalau pas mantan ya udah kanca-kanca biasa. Ngkolek samaran apa-apa pengen ngono. Dadi pacu tutukaran medeni tali kekancan perkara mantan. Seperti itu ya teman-teman. Ini mek cerita-cerita enggak jelas ramonyos dan raukur dan enggak ada paedae ya toh. Iki mungkin kontennya enggak sampai kok biasa suwi-suwi diluk paling kontennya. Ngono ya guys, ngono ceritane mantan wi seperti itu. Jadi ini lebih anu yuk cuan-cuan rausahan ya ini tuh aku mik sedikit pengalaman nih ya. Bukan pengalaman cerita ya gikur mik mungkin kiasan ini aku umpamane ini umpamane ngecat mantannya DE ini umpamane tok lah terus mantan itu yang blokir terus koncoku itu yang belum blokir berarti dalam pikiran saya itu ini jurnal mak cerita ya mak nganu batinku oh berarti ada chemistry gitu di antara mereka sudah mantan tapi ada perasaan wah mantan terindah dan mantan yang mampu membuat hatinya nyaman wes kau nunggu lo guys ceritane ini kan mak kontennya tuh wilu pol mak absen pagi di hari ini, di hari yang sangat cerah ini, di pagi hari yang sangatlah indah ini, kita tetaplah menghibur kalian walaupun videonya seperti ini apa adanya ya teman-teman. Jadi bagi kalian videonya saya akhirnya sampai sini saja. Mungkin ceritanya belum sampai runtut, mungkin kita lanjutkan besok ataupun besoknya kita lanjutkan lagi ceritanya tentang jangan ngetan. Yo, ini video ini kermek. Sebatas apa namanya menyapa kalian semuanya dan sedikit bocoran dari video yang saya pernah upload kemarin dan saya akhiri see you next video di channel Ramonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan wajib kalian untuk bagi-bagikan dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari saya walaupun kurang menarik sepenting Anda dapat melirik dan tertarik. Terima kasih buat yang telah mendukung channel ini, semoga diberkahi dan sukses selalu. Dadah, see you next video di Ramonya.